Budaya guys. Menanya-nanya tentang kampusnya, menanya-nanya tentang music. Pokoknya kita tahu mereka ada UKM yang asik gitu kan. Exactly, kita bisa main bareng sama mereka ya. Oke. Bisa ke punch. Yuk. Ikut. Asyiki. Oke, sekarang kita lagi jalan-jalan di UI. By the way, you guys remember that band Creed? Itu keren banget. Hai. Halo, namanya siapa? Yolanda. Hai Yolanda. Desi. Hai Desi. Mau ngobrol-ngobrol bentar boleh dong? Aku boleh nimbrung juga ya. Tapi anyways, yes. Kalian suka dengerin musik kan? Iya. Tahu Creed enggak? Creed. Oke, by the way, jadi Creed ini adalah band. Jadi di era tahun 90-an. Jadi mereka ini ya dulu berjaya banget, like these guys are so cool. Yang nyanyi lagu My Sacrifice. My Sacrifice. Udah pernah denger kan? Kalau kalian belum, search it up. Jadi ini ada cerita unik ya tentang mereka. Also for you guys to know, bahwa mereka ini sempat bangkrut loh di tahun 2014. Padahal mereka band besar. Sampai saat ini aja, vokalisnya itu sekarang tinggalnya itu di motel. Wow. Jadi dia udah cerita kalau misalkan emang the music business itu nggak gampang juga gitu loh. Gila ya. Untuk survive ya. Well, padahal, maybe that's his sacrifice. Tapi you know, padahal sepanjang karir mereka ya, mereka tuh udah menghasilkan $40 juta loh. And now they're bankrupt. Menurut kalian alasannya tuh kenapa coba dia bisa bangkrut seperti itu? Management kali ya? Iya, bisa jadi. Bisa management ya. Kalau menurut kamu? Kayak kreativitas gitu, kalau musik kan harus keluar terus kan. Hmm. Kalau attach orang aja kan. Ini dia Red Hot Chili, kalau Red Hot Chili Pepper tahu dong. Tau. Langsung kita mainin ini. Kita samperin all these girls yang cantik-cantik di sini. Halo. Hai. Apa kabar? Halo, apa kabar? Boleh nggak diganggu sedikit nih? Boleh. By the way, karena ini kalian lagi belajar, gue mau masangin lagu buat kalian. Mau lagu apa? What's your favorite song? What's your favorite song? Yeah. Creep. Radiohead. Yay! What's your favorite song? My favorite song. Yay! Okay, buat Lirik, lu bilang dong. I want Creep, gitu. I want Creep. There you go. Yeah. Thank you. Dari tadi kita keliling kampus UI, mau nyari yang namanya marching band. Akhirnya sampai dari budaya sampai ke ekonomi, akhirnya kita. Akhirnya ini benar ya marching band. Satu-satunya di UI. Oh ya. Wow. Jadi ini kegiatannya seperti apa sih kalau misalkan marching band itu kalau jadi kalau overall itu ada dua kegiatan. Jadi ada bermusik, juga ada bermanuver. Nah, yang sekarang kita lagi latih itu kegiatan bermanuvernya. Jadi apa ya? Ada istilahnya drill dan display gitu. Jadi kalau marching band kan nggak cuma main musik doang, tapi juga berjalan gitu. Jadi kita nanti main musiknya sambil berjalan gitu. Nah, ini masih anak baru, jadi benar-benar baru latihan. Ini mereka baru pertama kali latihan ya? Yep, beberapa, sebagian besar dari sini baru pertama kali latihan. Mas Taufik sendiri udah ngajar berapa lama? Saya udah ngajar di tahun 2012. Wow, yeah. Oke. Okay. Ini misalkan mereka ini udah latihan. Yep. Ini kegiatan marching band ini dipakainya untuk kapan? Maksudnya kalian keliling-keliling kampus UI atau nanti ada parade misalkan Sinja atau whatever gitu? Yep, betul. Jadi kalau misalnya kegiatan di dalam kampus sendiri itu tergantung dengan acara. Kalau setiap minggu biasanya kita parade juga keliling untuk latihan gitu biasanya. Nah, tapi kegiatan utamanya itu biasanya di akhir tahun. Itu apa? Di akhir tahun itu ada New Year. Iya, bukan. Jadi semacam grand istilahnya itu namanya GPMB. Jadi Grand Prix Marching Band. Itu lomba utama yang ada di Indonesia yang satu-satunya lomba yang dilaksanakan untuk seluruh marching band di Indonesia. Banget ya. Kita kalau misalkan latihan gitu bisa enggak sih ikutan? Ya bisa sih, boleh. Boleh lihat-lihat dulu enggak? Jadi Mas Taufik boleh silakan ajarin kita mau nonton. Oke. Enggak apa-apa ya? Nonton dari sini enggak apa-apa kan Mas Taufik? Iya. Oke. Yuk, guys wanna see? Come on, go.
marching band atau bisa disebut dengan orkes barisan adalah sekelompok barisan orang yang memainkan satu atau beberapa lagu dengan menggunakan sejumlah kombinasi alat musik, seperti alat musik tiup, perkusi, dan sejumlah instrumen lainnya secara bersama-sama. Dalam setiap penampilannya, marching band dipimpin oleh satu atau dua orang komandan lapangan dan dilakukan baik di lapangan terbuka maupun lapangan tertutup. Dalam barisan yang membentuk formasi dengan pola yang sering berubah-ubah sesuai dengan alur koreografi terhadap lagu yang dimainkan, diiringi pula dengan aksi tarian yang dilakukan oleh sejumlah pemain bendera. Komposisi musik yang dimainkan marching band biasanya lebih harmonis dan tidak selalu dimainkan dalam bentuk mars. Ragam peralatan yang digunakan lebih kompleks dan tentunya formasi barisan yang lebih dinamis. Jadi kita udah keliling-keliling UI dari tadi nyari-nyariin fakultas kalian, pengen ngeliat UKM di sini. Dan akhirnya kita juga ketemu sama marching band-nya. Jadi udah puas banget hari ini. Color guard. Yes. Asik banget ya. Artis favorit kamu siapa? Maroon 5. Kamu? Beyonce. The Script. The Script. BCL. Oke. The Script. Oh, karena dua The Script. Oke, kita mainin The Script aja ya. Lu suka The Script juga kan? Yeah. Ini dia The Man Who Can't Be Moved for you guys. Last clip. Okay, and don't forget to tweet us. Do you yes, you can tweet me at Chelsea Nafia. Boy William and Instagram. Chelsea Nafia. Boy William 17. Don't forget Breakout the Breakout Net or Instagramnya Breakout Net Official. Yes, and don't forget buat semuanya yang mungkin mau kita samperin ke kampus seperti ini, langsung aja di sini nih breakout.netmedia.co.id. Okay. All right. Thank you guys. Terima kasih kalian semua. Thank you guys for watching. Ini dia The Script. Check it out.